kita di depan. Nah, salah satu ciri khas dari jalan alternatif ini, di depan ada yang namanya tanjakan Sarongge, tanjakan yang curam dan berbelok sebelum masuk ke desa Cantayan dan Cigombong. Nah, kita sudah masuk ke jalur tanjakan Sarongge ya. Bisa kalian lihat di depan kita sudah menanjak, guys. Kita sudah menanjak dan kondisi terburuknya kita ada di buntut truk, harus agak sedikit jaga jarak. Nah, ini kita sudah masuk tanjakan Sarongge, guys. Lihat jalannya berbelok satu, di depan berbelok juga parah nanjak. Kita harus berjaga jarak ya, apalagi di belakang kita ini adalah, di depan kita adalah truk, tapi mantap truknya. Kita masuk di jalur tanjakan Sarongge. Bisa kalian lihat di sisi kanan dan sisi kiri ditumbuhi banyak pohon manggis. Just info, Cicantayan ini, Kecamatan Cicantayan ini adalah salah satu penghasil manggis buat ekspor ya, buat impor ke luar negeri. Jadi salah satu penghasil manggis terbesar di kota Sukabumi adalah Cicantayan. Oke, kita sudah masuk sebentar lagi Sarongge, dan di depan adalah Cicantayan. Cicantayan itu ada uang saya di Cicantayan.